Jadi, ada pelajaran yang bisa gue ambil yang mungkin buat kalian semua juga. Gini, ketika kita lagi di posisi jelek, nggak bagus, nggak nyenengin, emang rasanya tuh bener-bener pasrah sama keadaan, sama fakta yang ada yang kita lihat, yang kita alamin. Tapi ingat lagi, apa yang harus lo capai, apa yang udah lo korbanin, apa yang udah buat lo sampai di titik ini, banyak. Jadi rasanya tuh nggak logis aja kalau sampai nyerah gitu aja. Ya di sini gue bukan siapa-siapa. Gue cuman pengen sharing aja. Thanks.